Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang pengendara motor tertabrak oleh bus Transjakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Akibat insiden ini, sang sopir hampir diamuk oleh massa. Korban yang tertabrak mengalami luka pada bagian kaki. Sejumlah massa nyaris menghakimi seorang sopir bus Transjakarta di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hal itu terjadi lantaran bus ini menabrak seorang pengendara motor. Beruntung sang sopir bisa diselamatkan oleh pengendara lain dari amukan warga. Jadi posisinya yang dari arah Pemuda sini, ibu ini mau belok ke arah Jalan Paus Bang. Cuma posisi pas bergantian mungkin begitu Transjakarta juga nerabas Bang, nerabas masuk. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor mengalami luka pada bagian kaki. Dari informasi yang kami dapat, kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sang sopir pun bertanggung jawab membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Rizky Ikhtiar, RTV.